Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Sahabat Haris, di kesempatan kali ini, saya survei tempat untuk mancing, sekalian juga mencari material untuk pembuatan gagang mandau. Dan juga saya akan menanggapi salah satu komentar sahabat kita yang ada di Surabaya. Awalnya saya kaget karena beliau menanyakan mandau yang saya kirim ke Subang, Jawa Barat. Beliau mengatakan, saudaraku bisa mendapatkan mandau ini dari siapa? Biasanya mandau seperti ini adanya di museum. Seperti itu. Jadi beliau mengira mandau yang saya kirim ke Subang itu adalah mandau pinjaman ataupun saya dapatkan dari saudara kita yang lain. Jadi saya perlu luruskan, mandau itu adalah asli mandau buatan saya. Dan itu stylenya ataupun gayanya, kebetulan sekali saya meniru dari style mandau tua. Jadi untuk mandau ini berbagai macam bentuk ataupun tipe. Seperti itulah yang saya kirimkan untuk saudara kita di Subang, Jawa Barat. Mancing, jadi selain membuat mandau, saya juga sering pergi memancing untuk hiburan. Dan di kesempatan kali ini juga, saya akan mencari rotan, pelepah ukur, dan juga yang lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan mandau. Dan saat ini saya masih mengerjakan satu mandau pesanan saudara kita dari Bekasi. Dan karena bilah yang ada belum datang, jadi pengerjaannya agak menemakan waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk saudara-saudara ataupun sahabat Haris yang menginginkan mandau buatan saya ataupun sarung dan gagangnya, silakan menghubungi nomor WA yang ada. Jadi jika saudaraku mempunyai bilah, silakan kirimkan bilah yang ada. Tetapi jika saudaraku menginginkan semuanya saya yang sediakan, bisa kita kompromi masalah pemaharannya. Jadi untuk pembuatan satu set mandau, terus terang untuk maharnya kisaran harga tidak bisa dipatok mati. Tetapi setiap mandau memiliki tipe dan mahar yang berbeda-beda. Dan nantinya juga saya akan belajar membuat gagang mandau hulu tunggur. Seperti apa hasilnya, jika sudah jadi nanti bisa saya review. Dan juga untuk mandau tempilan ini, saya rasa sangat bermanfaat jika kita bandingkan dengan mandau-mandau yang lain. Jika mandau souvenir, bilahnya tidak bisa kita gunakan ataupun tidak bisa kita andalkan untuk kerja. Tetapi untuk bilah tempilan ini bisa dipakai kerja, karena rata-rata mandau tempilan ini ataupun bilah tempilan ini sangat kokoh dan kuat. Jadi saya sarankan jika sahabat-sahabat Haris menginginkan mandau tempilan, untuk bilahnya bisa saya pesankan, tetapi untuk material sarung ataupun gagang semua saya sediakan. Baik itu kayu gerunggang ataupun kayu ulin. Oke sahabat Haris, seperti ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Haris SR, karena akan selalu ada informasi yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan seputar mandau. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya dan tabik untuk kita semua. Hey.
Trek guys. Ini ikan selaur guys. Akhirnya, aduh, terima kasih Tuhan. Jadi guys, ini adalah ikan selaur kalau dalam bahasa kami Dayak Mahab.